bukan bisik-bisik. Ada yang baru nih, Mun. Oke. Artinya di sini kita sudah mengetahui bahwa kita ada dua pasangan yang sedang berbahagia, sedang dilanda asmara. Ada Nadia dengan Lutfi yang insya Allah akan menikah di 2021 ya? Insya Allah November. Bulan apa rencana? November ini. November. Setelah ditinggal nikah? Enggak ya? Gak pernah ditinggal nikah ya? Enggak sih, gak pernah. Gak pernah ditinggal nikah ya? Yang Hafiz Quran itu gak pernah ya? Tidak pernah. Gak pernah ya. Dan ini juga ada pasangan Mang Ade sama Devina. Yakin Mang Ade pasangan? Mang Ade terakhir dong, katakan cinta dong sama... Buat Devina, boleh. Ngomong dong. Back. Back. Laki apa? Pasangan orang lain. Yang diomongin orang lain, diperbuat orang lain, Mang Ade percaya. Cinta kita akan bertumbuh, bertumbuh, sampai akhirnya. Cinta apa adanya. Di cinta apa adanya, di pelaminan. Seperti lagu kita, cinta apa adanya. Tanya Lutfi sama Nadia ngomong sesuatu mungkin? Ada yang ingin sampaikan? Saya mohon izin buat para netizen, biarkan saya membuka lembaran baru untuk hidup yang baru. Amin. Ya. Tolong jangan hujat pasangan baru saya. Yang kemarin sudah berlalu, doakan insya Allah tahun depan saya mau meminta. Amin. Jadi kalau udah serius jangan DM-DM orang lain lagi ya. Apalagi pacar Mahade. DM-DM cewek. Ya, semua cewek usaha. Yang pasti terima kasih buat para bintang tamu yang udah hadir di Bukan Bisik-Bisik. Sukses buat kalian semua, bahagia selalu pastinya. Papi. Yes. Jangan lupa saksikan terus Bukan Bisik-Bisik setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7 ya. Pastinya, dan jangan lupa guys. Setelah akan ini, ada mama selebritas siang, ada gosip terhangat tetap di Trans 7 Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun.